Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe, silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Nah, ini ada rencana aksi anggota DPRD Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Beberapa waktu lalu ya akan sudah selesai demo seluruh kepala desa seluruh Indonesia. Nah, sekarang ya kepala desa ini minta perpanjangan jabatan 9 tahun. Nah, sekarang beredar ini ada saya lihat. Ini beredar sebuah surat, ini surat ya. Coba saya baca kita lihat. Nah, ini surat ya Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia atau ADKASI. Nah, pemberitahuan aksi damai kepada yang terhormat Bapak Kapolri, Ceki Kasat Interwilkam di Jakarta. Dengan hormat sehubungan dengan dinamika peran DPRD terkait pemberlakuan Perpres Nomor 33 tahun 2020, maka bersama ini kami Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia atau ADKASI memohon izin untuk menyampaikan aspirasi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten se-Indonesia. Kami akan melakukan aksi damai pada hari Senin 20 Februari 2023 pukul 08.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Ya, jam 8 sampai jam 10 di Kementerian Keuangan. Jam 10 sampai jam 12 di Kemendagri. Jam 14.00 sampai 16.00 di DPR RI. Ini tempatnya ya, Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan DPR RI. Bentuk aksi damai pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten seluruh Indonesia. Jumlah peserta kurang lebih 10.000 pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten. Nah, ini konfirmasi dapat hubungi Sekretariat Nasional ADKASI. Ini ada lengkap ya. Nah, lengkap. Nah, demikian surat pemberitahuan aksi damai ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Dewan DPRD Kabupaten seluruh Indonesia. Haji Lukman Said, SPD Ketua Umum, dan Dr. Samsul Rizal, Sarjana Ekonomi, Sekjen. Kita bahas dulu ini surat ini kawan, ini apakah surat ini benar? Ya, apakah surat ini benar atau tidak? Yang jelas surat ini viral dan saya diberikan juga ya di grup WA. Weh, teringat beberapa waktu lalu ya, jadi seluruh kepala desa di Indonesia kumpul di Jakarta demo dan meminta masa jabatan 9 tahun. Oke, itu sudah lewat. Nah, sekarang akan ada demo pimpinan DPRD Kabupaten seluruh Indonesia beserta anggotanya. Jumlahnya hampir 10.000 orang akan demo di Jakarta. Nah, tuntutannya yang tadi itu pasal 33 tadi itu ya. Ini tuntutannya pasal Perpres ya, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020. Itu tuntutannya. Nah, ya semoga saja ini suatu fenomena kawan, fenomena ya, fenomena baru. Seluruh anggota DPRD perwakilan rakyat demo. Nah, ini kalau surat yang beredar benar, ya kan? Tapi saya masih mencari keterangan ya, benar nggak ini surat ini. Tapi kalau ini benar surat ini, harapan saya seluruh anggota DPRD ini berteriak mewakili jeritan hati rakyat. Ya, mulai dari sembako yang murah, ya BBM turunkan,
Sumber daya alam di wilayah masing-masing dikelola oleh wilayah masing-masing. Ya, persempit ruang gerak, ya maksudnya tenaga kerja asing ke Indonesia, naikkan upah buruh. Ini yang diharapkan. Ini namanya wakil rakyat. Ya, mudah-mudahan saja tidak ada agenda lain. Agenda lain ya. Mudah-mudahan tidak ada agenda lain. Nah, kalau seluruh anggota DPRD kabupaten seluruh Indonesia demo, saya kira itu ringanlah. Karena mereka kan punya duit. Mereka ya punya gaji, punya duit, ya kan? Yang jelas, ini fenomena, kawan. Ya kan? Jarang terjadi seluruh anggota DPRD demo. Nah, ini akan muncul spekulasi-spekulasi. Liar nantinya. Apakah aksi demo para wakil rakyat ini ada yang mensponsori? Apakah memang keinginan daripada anggota DPRD itu sendiri? Saya jadi penasaran ini ya. Jadi penasaran pasal 3 PPS pasal 33. Coba saya cek kawan. Ini saya penasaran ini. Perpres nomor 33 tahun 2020. Coba kawannya kita lihat ya. Perpres. Nah, saya perlihatkan ke anggota ke segera nanti. Perpres nomor 33. Nah, ini dia. Apa isinya nih? Tahun 2020. Mana ini dia? Coba kita bacakan panjang ini kawan. Keberadaan PPK dan konsep blok pengadaan. Panjang ini. Ya, ini terkait masalah PPK ya. PA atau KPA. Panjang kawan ya. Ini masalah anggaran kali ya. Masalah anggaran ya, adalah perencanaan anggaran. Jadi pasal 3 pengadaan dan menggunakan pasal 3 yang berbunyi kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium perjalanan dinas dalam negeri. Ini masalah anggaran. Berarti yang dituntut hak-haknya anggota DPRD, bukan hak-hak rakyat. Kalau itu ya masalah anggaran, masalah uang perjalanan dinas dan sebagainya. Wah, berarti bukan mewakili rakyat ini. Nah, bagaimana bersahabatku? Bayang pidanya rawat.